guys. Anda bersama Mak lagi, Zaira Mokhtar. Seperti biasa, nak kongsikan kisah seram sejuk dengan korang. Okay, so hari ni Mak nak share pengalaman seram Mak ni yang Mak nampak penampakan. Cerita ni dah 20 tahun yang lalu, lamanya. Dan masa ni pula, arwah Mak, Mak lah masih ada lagi guys. So, kejadian ni berlaku di Semenyih. Mak menetap di Kuala Lumpur dan kita ni akan baliklah setiap minggu akan balik ke Semenyih, ke kampung Mak, kampung arwah ayah Mak lah eh. Okay, so bila arwah dah tak ada, Mak lah yang duduk dekat rumah tu, Mak peninggalan tu. Okay, masa dia ada, masa Mak ada lagi, so kita orang ni akan baliklah. Dan kadang tu kalau sempat tak dapat, sempat kita orang balik, ada cuti, ada masa kita orang balik. Dan kalau kadang tu tak dapat nak baliklah sebab ada komitmen, suami bekerja semua kan. So bila kita orang tak balik ni, Mak Zai, Mak dia akan call lah tanya. Bila dia tanya tu, biasalah kan, bila dah menetap di Semenyih tu, Negeri Sembilan tu, kampung arwah ayah ni. So dia dah terbiasalah dengan lorat dan pepatah. Orang cakap slang-slang orang Negeri Sembilan ni. Dia call Mak masa tu, dia tanya, "Lo, Assalamualaikum, Jai." Dia bahasakan diri Mak, Jai lah. Okay. "Jai, kenapa tak balik lah? Mau tak balik, budak-budak buat apa tu? Kenapa tak balik?" Itulah yang dia tanya. Okay, masa itulah yang Mak ingat ni. Okay, Mak pun cakap, "Nantilah Mak, kalau tak ada apa-apa urusan, abang okey tak, tak ada kerja cuti, kita orang baliklah. Mak tunggu ya, kenapa?" Katakan, "Mak okey ke, sihat ke kan?" Ni sepatutnya anak yang call Mak ni, tak Mak yang ada dia call anak-anak tanya khabar. So, bila Mak nak ceritakan kisah ni, so Mak teringatlah. Orang kata kenangan-kenangan manis dengan dia masa tu kan. Sambil-sambil tu, sambil nak ceritakan pasal seram sejuk ni. So, Mak rasa rindulah. Rindu dengan tenah dia, suara dia, telatah dia kan. Itulah dia arwah dulu. Okay, kita lupa kisah sedih, berbalik pada kisah yang Mak nak ceritakan kat korang ni. Buat pengatuan korang Mak-mak ni, ya Allah, dia garang macam singa guys. So siapa yang kenal tu tahulah Mak-mak ni macam mana. Okay. Walaupun dia macam tu, dia tetap sayang cucu-cucu dia. Walaupun tetap ada kenangan dia bersama cucu-cucu dia yang tak boleh dilupakan. Tetapi cucu-cucu ni, orang kata panggil mak-mak ni Wan. Wan tu macam nenek lah guys, kan, panggil Wan. So bila dia dah tak ada ni, kami ni semua terasalah dengan pemergian dia tu. Sebab kalau ada dia dulu, orang cakap, subhanallah, semuanya orang kata senanglah. Dia cukup makan, orang kata mewah dengan segala makan. So, kalau balik kat kampung tu, orang kata penuh lah dalam peti air dia macam-macam. Semua untuk siapa tu kan? Untuk cucu-cucu dia. Mak ni dia ada bagi tahu dalam phone. Dia kata, "Jai, dekat sini dah dengar macam-macam cerita dah ni. Orang kata orang kobar kan, nampak itu, nampak ini. Lembaga berjalan atas rumah orang. Lepas tu ada kadang-kadang tu berdiri dekat depan-depan pagar rumah orang." So Zai ni cakap lah, "Tak apalah, nantilah orang balik kan, sambunglah cerita." So inilah yang orang kata minggu-minggu seterusnya tu ada pula masa, abang pun ada cuti. So kita orang pun baliklah ke kampung. Bila sampai ke kampung tu macam biasalah, anak-anak ni diorang yang paling happy jumpa Wan dia orang tu. Wan dia ni memang melayan lah, walaupun garang kan orang kata kan. Tapi dengan cucu dia macam mana pun, Wak Ima sekali pun dia punya kelakuan tu, dia tetap layan cucu-cucu dia. Okay. Dan bila kita orang duduk makan, dah sembah, dah santai-santai tu, mulalah ni nak bertanya kepada Mak ni. Cakap lah, "Mak, kenapa hari tu kau cakap ada apa, lemak apa?" Mak pun bila dah ada dekat situ bersama dengan mak-mak ni, kita orang pun berseleng negeri lah guys. Okay. Lepas tu mak ni pun cakap, "Itulah, diorang ni duduk kat luar cerita nampak tu." Habis tu mak pun tanyalah mak-mak ni, "Mak nampak kau, ada kau?" Lepas tu, "Tak ada dah mak nampak dah, belum lagi nak nampak. Kau nampak tu ya Allah, tak nak lah kita kan kau nampak. Tapi itulah yang dikatakan, jadi mak ni takut," kata mak. "Eh kau pula tak balik-balik dah, kena marah pula guys."
tu guys. Mak ni jadi macam, ah, okey lah tak apalah. Ha, nantilah besok tanyalah siapa dekat luar tu kan. Tidurlah pada malam tu. And then bangun keesokan pagi tu kononnya mak ni nak keluarlah. Carilah siapa yang kau nampak ke kan. Acik saudara ke jiran sebelah apa semua kan. Ah, tak tahulah mungkin busy kot diorang pagi kejadian. Ah, pagi yang hari tu di kampung tu lah kan. Oh, nak tanya mak jangan. Dan mak tu nampaklah sepupu mak ni. Orang kata arwah ayah punya adik, punya anak. So dengan mak ni kira sepupu lah. Okay, mak nampak dia. Mak pun mak pun bagi salam lah. Assalamualaikum. Mak panggil dia Rose lah ya. Okay, bukan nama sebenar. Assalamualaikum Rose. Apa apa tu? Eh, Jai lah. Bila balik? Okay kot. Okay, sihat. Kenapa? Apa tu? Mak pun mulalah cerita. Mak pun bertanyalah pada dia. Niha, Donga, Wan. Okay, diorang ni. Biasakan mak Zain ni diorang panggil Uwo. Okay, so Zain ni pun bila nak bercakap, bercerita dengan diorang ni, cakap lah Uwo. Uwo tu mak-mak lah. Okay. Mak pun cakap, mak tanya dia, Niha, Uwo, ada tanya Niha, ada bagi tahu, kenapa dengan dekat sini ada nampak apa? Ada gangguan apa? So lepas tu, sepupu mak ni pun cakap lah, oh ya, macam ni lah Jai, jomlah ke rumah. Cakap, bolehlah kita cerita-cerita panjang kan. So mak pun, okey jugalah tu. So mak pun ikutlah pergi ke rumah dia. Dia tak jauh pun, tak jauh pun guys. So ni rumah arwah, ni rumah dia. Rumah tu rumah sewa. So dia menyewa di situ. So jadi bila kita keluar dari rumah tu, tuik ada sampailah rumah dia, tak jauh pun guys. Okay, bila dah duduk kat rumah dia tu, sembang minum kan. Lepas tu dia pun cerita, kau tanya tu kan, yo adonyo, donga jugalah. Tapi kan Jai tak payah kek luar dah. Rumah dia ni ha. Tak guys, kita ni mak ni nak tahu kisah yang dah apa mak-mak ni ceritakan. Hari-hari dapat pula cerita pada dia. Mak ingat lagi kisah ni. So dia pun mulalah cerita. Dia bagi tahu mak, kalau malam-malam kan Jai, cara dia bercerita lah. Kalau malam-malam kan Jai, bila kami ni duduk kat ruang tamu, ada dongah suara orang. Ni bersekumpulan lah, ramai orang tu. Suara orang macam bersembang dalam bilik. Jadi kita ni rasa macam takkan jiran suara lah kan. Sebab ni rumah bilik dan jauh lagi lah kan, sebelah tu baru jiran walaupun rumahnya seteres macam tu kan. Lepas tu dia kata, dan pergilah dalam bilik Jai. Bila pergi dalam bilik, suara tu berpindah di ruang ke ruang tamu. So kalau kita fikir secara logik lah, takkan orang-orang jiran sebelah ni borak, dan orang pula pergi ke jiran sebelah, sebelah ni diam, sebelah ni pula borak. Kita pun rasa macam pelik lah guys. Dia kata, daripada pergi ke ruang tamu tu, suara tu dalam bilik. Bila dia pergi ke dalam bilik, suara tu bertukar ke ruang tamu. So jadi lepas tu mak cakap lah, jadi kerap ke gangguan ni. Lepas tu bila dia cakap, entahlah bukan dia seorang dalam rumah ni, jadi dah terbiasa lah. Lepas tu anak Dan pun pernah nampak. Masa dia berdiri dekat topi sudut rumah tu, dekat rumah murah ni guys, dia adalah buatkan satu store, bahagian store. So anak dia ni cakap, mak, apa tu mak, macam ada orang dalam store tu mak. Dia kata tu yang kawan mak ni, sepupu mak ni, dia cakap, apa sinilah, jangan apa duduk situ, ni dah nampak sinilah. Dia cakap macam tu je lah kat anak dia. Sekejap tu anak dia menangis. Mak dah dengar macam tu. Mak cakap lah dengan dia, so kau dah berubat ke apa ke? Kata, dah Jai, dah macam-macam dah. Dah tawar lah apa semua dah. Okey lah, alhamdulillah lah kan mak cakap. So kita ni usahakan yang terbaik, InsyaAllah dalam lindungan Allah. So jadi lepas tu mak pun dah macam tu, rasa nak tumpang lah ke tandas rumah dia. Mak cakap, perus tumpang tandas je, ya. Yalah, belakang lah. Mak pun pergi. Lepas habis daripada mak pergi ke tandas tu, mak keluar, mak nampak rumah kita ni guys, dekat Semenyih tu, rumah kampung ni, dia ada pintu belakang. Okay, pintu belakang tu, yang mana kita tahu pintu tu lah tempat kita ada apa-apa emergency case ke, kita akan keluar melalui pintu belakang. Kalau rumah flat ni tak ada, rumah flat ni
ada apa beranda, apa-apa hal kau lompat je lah daripada beranda tu. Ni tak, ni rumah kampung ada pintu, ada pintu belakang. So dia pintu belakang tu itulah fungsinya, fungsinya. Okey. Lepas tu mak tanya, Ros, pintu belakang kau ni tak pernah buka kau. Sebab apa? Mak tengok dia punya mangga, mangga tu mangga lama dan dah berkarat sangat kan, besar. Ni dia penuh abuk dengan benuh sawang lah. Lepas tu mak rasa macam dia tak pernah usik lah. Lepas tu sepupu mak ni pun datang. Yo, tak pernah doh. Dan buka daripada dia menyewa, start dia menyewa rumah ni, daripada kono gangguan ni, dan tak pernah buka pintu belakang. Lepas tu mak pun cakap lah, lah kenapa? Lepas tu dia pun sambunglah cerita kan. Dia kata setiap malam kalau dia pergi ke dapur, dia akan rasa meremang. Dia rasa meremang badan dia, dan dia rasa macam seolah dekat belakang pintu dapur tu macam ada orang guys. Macam ada orang. So setiap malam lah dia kata. So dia tak berani pergi ke dapur tu pada waktu malam. So kalau kita pun, kita rasa something pun, kita tak walaupun kita dah usaha kan lah, tapi selebihnya serahlah kan lah. Apa-apa hal pun kita elak lah. So jadi itulah yang sepupu Zain ni buat. So Zain tengok ialah betul jugalah mungkin apa yang dia cakap tu. Sebab mak tengok dapur dia macam orang yang kurang lah menggunakan dapur tu. Macam dapur tu just jadi tempat dia meletak barang, dan kalau ada apa-apa dia ambil minum itu je lah. Sebab kita tak nampak pun macam dapur orang yang selalu duduk di dapur. Lepas dah borak dengan dia, mak pun minta dirilah untuk balik. Okeylah ya, nanti apa-apa hal kita apa sembang lagi, jumpa lagi. Lepas tu dia pun cakaplah dekat mak, yolah sesenang datang lagi. Okey, mak pun balik. Mak balik-balik daripada jumpa dia tu sampai ke petang tu guys. Barulah mak nampak adalah makcik-makcik kampung dekat situ yang melepak duduk dekat luar-luar rumah. Ada buayan, dia orang semua kat situ kan, dengan batu macam kerusi tu diorang lepak. So mak pun singgah lah. Sebab kita ni nak tahu kan apa yang mak kita bagi tahu. Okay, so mak pun singgah. Mak pun cakap assalamualaikum. Assalamualaikum lah hajat. Bila balik? So tu tak payahlah mak ceritakan kan. Benda yang sama je kan. Okay, lepas tu mak pun tanya, botol ko ni hao mak bagi tahu ni ada apa. So diorang pun cerita, iyo jai ado ni ha nampak penampakan dekat dia kan. Kadang-kadang bondo tu lalu dekat atas bumbung rumah. So bila kita tanya siapa yang nampak, so jadi bila makcik tu bagi tahu nama si polan-polan ni, mak bukannya kenal pun orang tu. Kita ni bukanlah orang yang mengenali sangat semua penduduk di kampung. Okey, so dia dia kata dia nampak kadang-kadang bondo tu berjalan dekat teh bumbung, lepas tu hilang. Lepas tu pula ada dekat depan rumah apa saudara ni ha, berdiri lama. Lepas tu kalau panggil siapa nengok kan, hilang bondo tu. Okeylah, so itulah yang digembar-gemburkan. So itulah juga yang mak Zai sampaikan dekat mak. Okay, so Zai pun okeylah, balik dulu ya. Dah tanya, dah puas berborak tu, dah nak masuk senja. Mak pun balik. Balik-balik mak Zai ni nampaklah kata, buat apa tu? Tak adalah, jumpa-jumpa orang kampung, lama tak balik kan. Jumpa-jumpalah, berborak semang sekejap. Tu mak Zai pun cakap, nyola tu. Dia pun masuk rumah. Dia masuk rumah, mak pun masuklah. Masuk dalam rumah. Okay, so benda ni macam yang kita rasa macam alah benda ni mulut ke mulut kan. Kita kepercayaan tu tak ada sangatlah dekat situ kan. Mungkin yelah, kau dah nampak kan nak buat macam mana kan. So minta jauh lah kita. Pada malam tu, kita orang kalau kat kampung ni, kak Zai ke, kak mak ke, mak ke, okay. Jangan keliru tau, Zai tu adalah mak-mak jugalah. Okay. Bila kita orang duduk kat kampung tu, kita orang jarang tau tutup pintu pintu rumah kat luar tu dengan terampau awalnya sangat. Sebab keadaan dekat semenyih tu guys, kadang kita orang akan rasa sejuk, kadang kita orang rasa bahang. So tak payahlah kita nak pekongkan sangat rumah tu. Selagi kau tak betul-betul tidur, selagi tu pintu rumah tu tak akan ditutup guys. Sebab kita orang tak payah takut pun. Kat ruang tamu tu ada satu beranda yang besar dan ada pagar. So tak payah nak risau sangat lah. Dah berkunci pagarnya kan. So jadi
Mak Zain ni dia punya takut tu kan, dia cakap buat apa lagi, tutuplah pintu tidurlah, tu langsir tu dia tarik kan. Selalunya dia tak pesan pun kau, tak pesan buat kita. So jadi selalu kalau anak nak balik ni, apa pandai korang lah, tutuplah pintu tu nanti kau nak tidur kan, dia tak. Pada hari tu mak ingat lagi dia punya pesanan tu, walaupun dia dah tidur ni, dia membebel lagi ni, mata tutup ni, tutup nanti pintu tu. Ya Allah, semak ni. Iyolah mak, yo nanti dia tutup lah. Ya. So kita ni pun tutup lah. Orang kata tak nak membuatkan dia tu nak tidur jadi tak lena. Semua dah tidur tu, anak-anak dah tidur, mak-mak pun dah tidur. Masa tu, so mak ni duduklah dekat tepi pintu. Pintu rumah sebelum masuk tu ada kerusi. Lepas tu belakang kerusi tu tingkap langsir, semua dah tutup. So mak ni lepak lah kat situ. Senanglah dekat kan. So kita nak ngintai-ngintai pun just selak aja langsir tu kan guys. Okay. Bila mak duduk malam tu, ni nak dijadikan lah, dia nak jadi. Okay. Mak duduk tu. Malam tu mak rasa macam wah, macam kita ni berani pula nak pergi kat luar dan malam buta dalam pukul 1 lebih tu kan. Tak tahulah, walaupun kita ni penakut, walaupun kalau apa-apa hal kau lari sejuta langkah kau berlari kan, tapi orang kata sajalah nak ambil angin malam. Mak pun keluar. Mak keluar, mata ni dah melilau lah tengok keadaan sekeliling kan. Kot. Kan. Sebenarnya jalan-jalan nama tu tak ada apa-apa pun. Suasana kampung biasa dah sunyi malam-malam tu kan. Sejuk kampung tu macam mana kan. So bila mak tengok kat atas, wow, bulan. Wow. Bulan mengambang. Memang bulan apa orang kata, bulan penuh lah. Okay, mak pun masuklah balik ke dalam. Masuk balik ke dalam, mak pun duduklah. Duduk ketuk pintu semua, duduk. TV masih terbuka lah. Okay, mak duduk. Main telefon sekejap. Terus kira pun mak rasa macam nak tengok lah. Mak pun selak lah langsir tu. Tak tahu kenapa. Kita ni kalau nak tengok, tengoklah sekeliling ni. Tak, mata mak ni tertumpu kepada rumah yang sepupu mak tu. Yang depan rumah mak tu lah. So, rumah ni ada kaca cermin hitam lah besar dekat rumah tu. So, kalau ada tak pantulan ke apa ke, nampak lah bayangan ke apa kan. Cuma orang luar tak boleh nampak orang dalam. Orang dalam tu je yang boleh nampak orang luar. Lagi-lagi dah malam, gelap kan. So, bila mak silap langsir tu, mak tengok. Mata mak ni tiba-tiba nak tertumpu ke situ. Mak nampak macam ada orang, dia pakai pakaian jubah yang orang kata nak cakap putih, bukan putih, dia putih kecoklatan yang macam dah lusuh guys. Dia dah nampak macam tu, mak ni kecikkanlah mata tu kan, sebab nak tengok, nak fokus lah benda ni apa yang aku tengok ni. Adakah yang aku nampak ni benda tu ataupun sepupu mak ni lah yang belum tidur juga. Okay, mak pun tengok. Dia sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. Kan pintu cermin tu kan, pintu hitam besar tu, cermin hitam besar tu dia nampaklah dia ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kepala dia mak tak nampak guys. Mak ingat lagi, kepala dia mak tak nampak. Mak cuma nampak baju macam baju kelawar tu kan. Jubah putih macam jubah yang dah lusuh tu. Dia kiri kanan, kiri kanan. Nanti dia stay hal tempat. Dia dah stay sampai tu guys. Yang mak ni pun macam tu lah terus. Tutup lah langsir yang kat belakang mak ni. Tuan siapa tu kata, ui Allah, wakbar. Macam terkejut. Aku rasa kalau aku ada sakit jantung lah. Orang yang sakit jantung lama dah. Assalamualaikum. Inna lillah kan. So jadi mak pun buka balik. Buka balik. Dah tak ada guys. Serius. Benda tu tak ada. Hilang. Keadaan macam tu, kejadian macam tu, dan terbawa-bawa pula dengan apa yang orang cerita dekat kawasan tu, dia jadi bertambah-tambah meremang lah. Masa tu mak rasa meremang, mak rasa serius lah. Mak cakap kan, sedangkan mak aku ni yang bercerita benda ni pun dia sendiri pun tak pernah nampak. Dia kata tak ada pernah nampak. Sekali ambil engkau, aku ni yang nampak, mak yang nampak. Tapi benda ni mak tak pasti antara adakah dia di luar pantulan cahaya cermin tu di luar ataupun di dalam rumah sepupu mak tu. Mak tak tahulah antara dua tu lah. Sebab kita tak ada dah nak siasat lah. Just kita just tengok macam tu. Lepas tu kita tutup balik. Lepas tu tengok balik dah tak ada kan. So, mak tak tahulah nak cakap. Kalaulah dia pantulan cahaya ataupun orang kata bayangan luar. So, maknanya benda tu
ada dekat mana guys? Kalau nampak macam tu, kiri kanan ni mestilah dia dekat atas. Dekat atas mana? Ah, dia tak nak lah. Okey. Lepas tu, kalau bukan, maybe benda tu dalam rumah dia lah. Dalam rumah sepupu saya ni. So, mungkin ke ada orang kata benda tu adalah benda yang sama. Ah, benda yang diorang ni nampak dekat kampung ni, adakah benda tu yang berada dalam rumah sepupu saya ni? Jadi orang kata benda ni yang apa yang mak nampak ni yang jadi ni mak tak cerita pun pada arwah. Sebab mak tak nak benda tu dia dah jadi kalut, dia dah jadi takut. So, jadi kita jangan menambah-nambahkan lagi. Mak harap benda tu akan senyap dan berlalu dan diam macam tu aje. Tapi syukur alhamdulillah guys, orang kata dia tak melarat. Ha, hanya cerita macam tu je yang sampai. Orang nampak, orang kelibat, orang benda tu mengganggu, tak ada lagi lah. Dia cuma menampakkan diri dia begitu-begitu je, hilang, ada hilang lah. Macam tu lah. So, mak dapat rasakan lah apa yang orang sampaikan tu, yang simpulan-simpulan yang nampak ni, mungkin dia dalam keadaan mak jugalah. Apa yang mak nampak lah, tapi mak tak ceritakan lah. So, percaya ataupun tidak, terpulang pada korang semua. Dan apa yang jadi pun mak tak tahu kenapa, wallahualam. So guys, itu je lah cerita yang dapat mak sharekan dengan korang. Lembaga yang kita tak tahu dari mana dan kenapa, sebab tak pernah-pernahnya pula kat situ. Bila dah dengar pula cerita macam ni, so dia macam nak menunjukkan lah dan nak memberitahu lah pada kita kan, aku ada pengalaman masa mak di Semenyih, rumah arwah ayah mak ni. So kat situ memang banyak kenangan, kenangan manis, kenangan terindah. Dan tiba-tiba mak teringat kisah ni. So jadi benda yang seram yang berlaku tu, secara tak langsung ada cerita dari sepupu Zai ni. So dia berkaitan lah benda ni. Maknanya dia pun dah rasa macam tak payah kat luar. Dekat rumah aku ni pun lebih ekstrim ni lah. Aku sendiri rasa anak-anak aku pun nampak. So jadi kita rasa kita tak boleh lah nak cakap apa tentang benda ni kan. Setiap orang tu dia ada dia ada pengalaman, dia ada dia punya cerita. So kita nak memastikannya pun tak boleh juga selagi kita tak nampak dengan mata kepala kita sendiri. So bila kita dah nampak, cukuplah. Hanya kita je lah, tak payah kita nak tekankan kat orang. Percayalah tidak. So bila dah arwah pun dah tak ada ni sekarang ni, sepupu Zai pun dah pindah ke tempat lain. Jadi kurang dah lah nampak dan dengar-dengar cerita tentang tu semua kan. So tak ada dah lah mak dengar apa-apa. Rasanya insyaAllah lah sekarang tak adalah apa-apa lagi kat sana. Rumah tu sekarang masa kat KL dulu, masa Zai mak kat KL dulu, kita orang akan balik lah minggu-minggu tengok rumah tu kan. Rumah peninggalan, hanya itu je lah yang dapat membuatkan kita orang punya memori. Datang ke rumah tu, bersihkan rumah tu. So jadi rumah tu lah tempat kita orang nak berkumpul ke, nak buat apa-apa ke, family ke apa ke. So kat situ je lah yang tinggal lah. Itu je lah yang arwah orang kata adalah untuk kami adik-beradik. Guys, tu je lah yang dapat mak kongsikan dengan korang, yang dapat mak ceritakan dengan korang. Cerita yang mak ingat, cerita yang penuh orang kata kenangan. So insyaAllah lah kalau ada rezeki lagi, kalau ada cerita lagi yang mak nak kongsikan dengan korang, insyaAllah kita jumpa, okay? So, terima kasih guys yang support mak, yang ada subscribe mak. Thank you sangat-sangat. Semua murah rezeki korang. Okay. Apa lagi guys. Assalamualaikum. Bye-bye.